Industri kopi berkembang pada abad ke-9 sehingga ke hari ini, sehingga ia menjadi perdagangan utama di negara Eropah maupun di Asia. Jadi perkembangan kopi ini dilihat dari segi dua aspek, iaitu bijinya dan juga teknologi pemprosesan kopi. Baru-baru ini telah diadakan satu acara yang menghimpunkan pemain industri kopi dan penggemar kopi dari seluruh dunia, Cafe Malaysia 2019, yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ia merupakan sebuah pameran mengenai perkembangan teknologi pemprosesan kopi yang bermutu tinggi serta menghimpunkan pelbagai budaya kopi dari seluruh pelosok dunia. Minuman yang mesti ada. Setiap pagi mesti ada kopi, petang mesti ada kopi. Lepas, kadang-kadang sekarang lepas makan malam, memang ada orang pergi itu kafe nak minum kopi yang baik. Bagi penggemar kopi, ini adalah peluang keemasan untuk merasa sendiri kopi yang diproses segar dengan menggunakan pelbagai cara. Dan yang paling menarik perhatian adalah mesin pemprosesan kopi yang terbaru menggunakan teknologi double boiler. Boleh kita terangkan apa specialitinya coffee machine ini berbanding dengan yang lain? So the difference for this machine is dia punya boiler is a full stainless steel boiler, and then it's actually dual boiler, means dia ada dua boiler dalam satu machine. Selain dari teknologi pemprosesan kopi yang unik dan terbaru oleh pemilik-pemilik kafe dan restoran, Cafe Malaysia 2019 juga menonjolkan sedikit kelainan dengan mempamerkan teknologi pemerahan jus yang dijadikan vending machine atau mesin minuman segera yang kini telah berkembang di sekitar Lembah Kelam. Ini adalah teknologi terbaru yang ada dekat event ini, yang mana dia menghasilkan fresh jus, iaitu orange, dan diperah secara segar. Pada abad ke-9, kopi ditemui dan digunakan sebagai minuman untuk menjana tenaga kerana kebolehannya untuk meningkatkan metabolisme badan manusia. Ia terus berkembang ke seluruh dunia sehingga pada abad ke-20, dan di Eropah pada ketika itu, ia dianggap sebagai minuman untuk kelas menengah dan atasan. Di Asia Tenggara khususnya, kopi dari Vietnam dan kopi luwak dari Indonesia cukup popular di kalangan penggemar kopi. Beza antara budaya kopi di Barat dan juga di Asia? Okay, di Barat, dia memang pagi-pagi minum kopi. Dekat Asia ni kurang minum kopi. Tapi kebelakangan ni terlalu banyak orang pencinta kopi yang telah menyerap ke Asian sekarang, di mana kita pun dah jadi peminat kopi. Antara salah satunya sekarang adalah the biggest event di mana dekat Kuala Lumpur is a Cafe Malaysia telah mentengahkan penggemar-penggemar kopi over the world datang. Di mana juga dekat sini juga kita ada dekat 50 judges over the world is arriving. Kita berharap Cafe Malaysia akan macam satu tangga yang menarik itu pembekal kopi, pembekal mesin, pembekal equipment sama dengan consumer. Sebab ramai orang consumer sekarang suruh nak buat kopi dalam rumah, tapi dia orang kena ada equipment yang sesuai. Diharapkan dengan acara ini dapat memberi peluang kepada pemilik kafe dan restoran untuk terus belajar tentang perkembangan industri kopi dari seluruh dunia dan menghasilkan minuman kopi yang mempunyai kelas tersendiri sambil mengembangkan perniagaan dengan jayanya.